Selamat datang ke channel saya, Green Lucky Hand. Saya Sheila. I'm Shiraz. I'm Abang Aman. Okey, pada hari ini kami akan berkongsi cara untuk membuat kayu penyokong pada philodendron. Okey, ini adalah philodendron dan syngonium. Okey, ini adalah syngonium, tapi syngonium saya ni belum ada kayu penyokong. So, saya kena buat. Abang Man, tolong ambil kayu penyokong yang ya. Okey, sekejap ya. Buka, buka, buka yang ya. Ya, 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 ya. Tu. Abang Man tu lah. Okey. Ini adalah kayu penyokong yang saya beli dekat nursery. Harga dia adalah RM13. Kan Abang Man? RM13. Agak mahal. Sedangkan dia dibuat, diperbuat daripada kopit. Dan ini adalah buluh pipe. Dia nampak sangat mudah. So, kita buat sendiri. Jom! Jom! Mula-mula kita kena sediakan bahan-bahan untuk penyediaan kayu sokongan. Ini adalah kabel tie, pita pengukur, ada dua jenis dekat situ ya, gunting, daun hijau, PVC pipe dan pemotong PVC pipe. PVC pipe yang saya gunakan ini adalah berdiameter 2 cm. Okey, sekarang kita nak kena ikut kayu sokongan yang saya beli di nursery ni, dan panjangnya adalah 2 kaki. So, saya akan potong 2 kaki menggunakan pemotong PVC pipe ni ya. Kayu penyokong ni kita boleh buat ikut ketinggian yang kita nak. Masa saya beli dekat nursery tu ada 2 kaki dan 3 kaki je. Kalau untuk monstera selalunya tinggi kan, kita boleh buat tinggi ikut kesukaan kita lah. Alat untuk memotong ni husband saya punya, so saya jarang guna ni. Saya selalunya guna gergaji halus tu, tapi dia cakap yang ni lebih senang kalau nak potong dan lebih halusan potongan dia. So saya try lah, saya try sedaya upaya, tapi rupa-rupanya sebelum ni saya gunakan terbalik. Nasib baik ada yang menegurnya. Thank you.
Saya punya penyokong dah siap. Sekarang kita tengok dua ni. Yang ni saya beli dan yang ni saya buat sendiri. Yang ni ketinggian adalah dua kaki. Sekarang kita cuba di Syngonium pink saya ni. Okey, kita try kayu penyokong ni. Kita masukkan ke dalam pasu. Okey. Masukkan yang putih kosong tu. PVC pipe tadi tu masukkan ke dalam pasu. Okey. Then pasu ni agak kecil ya. Kita tolong Syngonium ni untuk climbing the stick dan pastikan stick tu betul-betul tahan di tanah tu ya. Okay, now hampir siap. Cantik kan? Setelah Syngonium ni kita dah buatkan kayu penyokong. Terima kasih kerana menonton. Don't forget to hit subscribe, like and share. Bye-bye.